Welcome to my bedroom, and if you want a new room tour video, please just give a request to me and I will do it for you. Give this video a thumbs up, and this is my room exactly. I've just turned around. If you want some room tour videos, just request, leave the comments below. Don't forget to subscribe me. Thanks for watching, and see you. Jadi di list gue ada 16 kata sih, tapi gue mau begin the video with the first word, which is gabut. Gabut tuh artinya gaji buta, gak ada kerjaan, bingung mau ngapa-ngapain. Ih, gue gabut banget deh, itu namanya tuh gak jelas gaji gitu ya, gabut gitu, yang pertama. Terus yang kedua, kubah. Apaan tuh kubah? Kubah itu kuliah gibah. Jadi kalau nggak ada kelas gitu kan ya, anak-anak tuh sering pada kubah-kubah gitu, kuliah gibah. Kata-katanya Mary. Terus yang ketiga, ganteng-ganteng macan. Itu artinya melambai atau gemai, you know lah what I mean. Badai, what is badai? Badai itu cakep abis. Mager. Ih, gue pengen ke rektorat, tapi gue mager deh. Terus ngapain juga ke rektorat ya? Di daerah Barel ada tempat namanya Warpas. Warpas itu, oh iya, Barel itu balik rel. Itu di belakang stasiun UI. Kalau Warpas, itu warung pasta. Itu tempat makan, alright? Warpas. Maret, Maret itu tempat tinggal. Margonda City Resident atau Margonda Resident ya, pokoknya Maret gitulah mereka bilangnya. Terus di sana tuh banyak yang tinggal, anak-anak exchange sama anak-anak high class. Detos, Detos itu tempat mall. Margo sama Detos, di sini ada dua mall deket sama UI. Detos, Detos itu kayak mall yang lebih underclass dari Margo. Jadi kalau yang di Detos itu lebih murah-murah, Depokan Square. Tapi itu bukan square juga sih sebenarnya, itu cuma mall, cuma dikatain square. Square itu seharusnya digunain buat park, taman, you know what I mean? Terus makan sampai muntah-muntah. Makan sampai muntah-muntah tuh artinya udah kenyang banget. Ih, gue beli apa 6.000 doang makan sampai muntah-muntah. Artinya kan kenyang banget. Gue udah muntah ya pasti. Terus di sini tuh ada kos-kosan namanya Kukel. Kukel itu kukusan kelurahan. Kutek, kukusan teknik. Kocin itu pondok Cina. Terus Barel yang udah gue sebutin tadi balik rel. Kober, Kober tuh nggak tahu gue singkatan dari apa. Terus ya udah deh. Lo tahu nggak kerdus sama kresek itu artinya apa? Kerdus itu artinya kerudung dusta. Kalau kresek itu kerudung brengsek, itu artinya sama. Artinya tuh orang-orang yang pakai kerudung tapi kadang-kadang dilepas. Nah, di UI juga banyak kadang-kadang orang kayak gitu. Kayak kalau mau masuk NTK agama mereka pakai kerudung, tapi kalau udah nggak kelas lagi ya udah lepas. Baper. Gue sekelompok sama dia baper mulu, bawa perasaan, emosian, galauan, apa gitulah. Terus di sini tuh banyak kata-kata yang dibalik kayak slow jadi wallet, terus kesel jadi selek. Selek itu kesel. Terus sabi, alik, alik itu gila, sabi itu bisa, itu cuma dibalik-balik doang sih. Alik, alik, sastra Inggris. Banget anak ambi apaan ya, ambi.
Ruby tuh ambisius, jadi mereka tuh belajar banget, belajar terus sampai kayak profesor. Terus bahas lagi sini, kalau bilang lo, lu, terus ada lau juga, L-A-U, itu artinya semuanya ya lo, ya kamu. Kamu bagian daerah yang nggak biasa pakai lo gue tuh sebenarnya sulit loh mereka buat nyesuaiin sama orang-orang Jakarta buat ngomong lo gue, terutama gue soalnya gue anak daerah, gue udah tapi udah biasa sih. Step. And if you want a new room tour video, please just give a request to me and I will do it for you. Give this video a thumbs up, and this is my room exactly. I've just done a turn around. If you want some room tour videos, just request, leave the comments below. Don't forget to subscribe me. Thanks for watching, and see you. Follow my Instagram, follow my Twitter, and visit my Tumblr to get more updates, inspiration, and more pictures and videos. I upload on Instagram first. Thanks for watching this video, and I love you guys so much. Thanks for watching. Bye.